Puluhan tahun warga Dusun Wayari, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, ramai-ramai melintasi jalan rusak untuk beraktivitas. Sekitar 25 km jalan di kampung ini rusak parah. Warga harus berhati-hati melintasi jalan rusak agar tidak terluka. Apalagi usai diguyur hujan deras, jalan semakin rusak karena terkelupas. Minimnya infrastruktur dan jalan yang rusak menghambat aktivitas warga. Darwi Hatu. Darwi Hatu ya? Iya. Pengambilan sayur Mbak ya? Iya. Kalau Mbak lihat akses jalannya kira-kira bagaimana untuk ya, akses rusak, jalan? Susah, hancur. Iya mungkin ada harapan kepada pemerintah. Ya ada, memang harus diperbaiki toh, biar kita jalan lebih enak toh. Karena jalan ini sudah lama ya? Iya sudah lama. Tidak pernah diperbaiki sama sekali? Iya, ini kan akses jalan orang banyak. Orang-orang ambil sayur, ada mobil, ada auto juga toh. Kalau memang jam begini kan belum terlalu banyak, nanti sore misalnya banyak. Menyangkut dengan akses jalan ini semua masyarakat itu mengeluh. Kami minta supaya pemerintah bisa membantu kami sebagai masyarakat yang ada di Dusun Wayari. Ya mungkin itu saja keluhan saya sebagai masyarakat yang wakili masyarakat di Dusun Wayari. Warga mendesak pemerintah setempat turun tangan memperbaiki jalan untuk menunjang kegiatan sehari-hari warga. Ongin Pesireron melaporkan dari Seram Bagian Barat.